Okay. Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya akan ambil entres mangga. Ini di belakang saya ada pohon mangga besar. Nanti saya akan naik ke atas untuk mengambil. Ini pohon sudah cukup tinggi. Bisa kita lihat nanti mangga apa yang akan saya ambil entresnya. Itu kelihatan buahnya panjang-panjang. Oke, kita memanjat. Nah, ini bisa kita lihat di atas pohon. Ini tempat kawan saya. Saya minta entres di sini untuk mengembangkan mangga jenis ini. Ini juga banyak di sini ya. Ini kalau pohon seperti ini sudah berapa tahun ini. Itu yang di bawah genteng itu sudah besar sekali. Ini katanya hampir sampai 2 kilonan. Kalau yang besar ini karena musim habis musim panas, jadi buahnya tidak begitu besar, alias agak kecil-kecil. Bisa pindah ke sebelah situ ya. Nah, ini yang ada di atas lagi. Ini buahnya sudah cukup banyak dan besar-besar juga, hampir di telapak tangan besar mangganya ya. Masih di atas, ini ada di atas rumah. Ini kelihatan sekali panjang-panjang dan besar. Nah, sambil kita petik entresnya. Ini sudah bagus entresnya yang akan saya sambung. Kita pilih dulu. Ini pohon sudah besar sekali, jadi mungkin buahnya sudah berkintal-kintal atau saya ngambil samping pegang kamera, jadi agak susah naik pohon ya. Ya, langkah senangnya kalau punya seperti ini. Jadi itu saya akan ngambil entresnya supaya nanti punya ya. Ini sudah berada di atas genteng saya. Ini pindah ke atas genteng. Ini mangganya besar-besar sekali.
bisa kita lihat. Nah, ini makanya agak merah ya tepinya, kulitnya. Kita ambil yang sudah siap mekar tentunya ya, yang sudah ada calon mata tunas. Sudah cukup para pemirsa, ini ya, ini siap untuk keluar tunas. Jadi kita pilih yang seperti ini, kita isap banyak-banyak, kita ambil sedikit saja. Kalau yang ini ya, ini kurang bagus disambung, tunasnya disamping-disamping semua. Kita pilih yang siap keluar mata tunas. Ini yang telah saya pilih. Ini saya berada di atas rumah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.